saudara yang terkasih, puji Tuhan, kita boleh jumpa lagi di minggu yang pertama ini di bulan Mei. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua sudah diberkati dan dilawat Tuhan di dalam ibadah. Amin. Diucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Kami menyambut saudara sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Dan bagi saudara yang belum ada tempat beribadah dengan tetap, kami mengundang saudara untuk bergabung bersama kami, keluarga besar jemaat GPDI Sebaut Lirung. Info gereja sepekan, Senin 3 Mei untuk ibadah Pelprip dikoordinir oleh Ketua Pelprip. Selasa 4 Mei diadakan posyandu lansia di gereja jam 9. Rabu 5 Mei, jemaat Tuhan mari terus bersemangat untuk ada dalam doa Family Altar pada jam 19. Maranatha di keluarga Pangemanan Sasaleno, Mawar Saron di keluarga Riung Suhana, Sion di keluarga Silangin Tukuna, Yobel di keluarga Salimana Momai'i, Nazaret dikoordinir oleh Ketua FA. Jumat 7 Mei kita kembali berpuasa dimulai jam 4 sampai dengan jam 16. Dan jemaat Tuhan, jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa dalam Pondok Daud dan pujian penyembahan di gereja. Dibuka dari jam 8 sampai dengan 13.00. Dan pada sore harinya ada doa beston jam 18.00 di gereja. Dan selesai beston ada latihan untuk persiapan ibadah raya. Sabtu 8 Mei bagi kaum wanita Sebaut, mari terus bersemangat untuk ada dalam ibadah pelwak. Dilaksanakan jam 16.00 di gereja. Minggu 9 Mei kita jumpa lagi dalam ibadah raya. Dilaksanakan dua kali ibadah. Ibadah raya pertama dilaksanakan jam 9.00. Ibadah raya yang kedua dilaksanakan jam 19.00. Ibadah gereja anak dilaksanakan jam 9.30 di pastori. Mari jemaat Tuhan terus berjuang dan tetap bersemangat untuk hadir dalam jam-jam doa dan ibadah. Sebab ibadah itu berguna untuk segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang diberkati dengan ketambahan usia. Ibu Vivi Pokliwutang 29 April, Ibu Fatma Mamahe 2 Mei, Ibu Merlin Laliput 2 Mei, selamat bersuka cita bersama keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Sekian info gereja. Mari jemaat Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Bersuka citalah senantiasa, tetaplah bersyukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.